Apa itu litar elektrik? Di mana kita boleh jumpa litar elektrik? Ada litar elektrik ke dalam ni? Hello, electric circuit, are you in there? Mungkin dalam ni kot. Hello, kat mana saya boleh cari litar elektrik ni? Kat sana. Right, kat sana elektrik. Hello. Anda, tenaga elektrik amat penting dalam kehidupan seharian kita. Dengan adanya tenaga elektrik, kita boleh menyalakan lampu, memasak makanan, menghidupkan peranti elektrik dan lain-lain lagi. Arus elektrik hanya boleh mengalir melalui litar elektrik yang lengkap. Apa itu litar yang lengkap? Litar elektrik merupakan satu sambungan lengkap di mana arus elektrik boleh mengalir. Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk menghasilkan satu litar lengkap. Yang pertama, sumber elektrik. Kedua, bahan dan media yang boleh mengalirkan arus elektrik. Ketiga, peranti yang akan menggunakan arus elektrik tersebut. Dan ada kalanya kita juga memerlukan komponen keempat iaitu suis. Tenaga elektrik dapat dibekalkan dengan pelbagai cara. Untuk peranti yang kecil seperti lampu suluh, sel kering atau bateri sudah memadai. Tetapi, untuk peranti elektrik yang menggunakan lebih banyak tenaga elektrik seperti penyedut hampas gas dan periuk nasi, maka soket alur elektrik diperlukan. Untuk memastikan arus elektrik dapat mengalir di dalam litar, kita memerlukan konduktor elektrik. Apakah itu konduktor elektrik? Konduktor elektrik adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dengan baik. Ini semua bukan konduktor elektrik yang baik. Ini baru betul. Ini pula adalah contoh-contoh peranti elektrik ringkas yang boleh dihidupkan dengan litar elektrik yang ringkas. Kita ada LED, mentol dan kipas bermotor. Suis pula digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar. Ianya dapat memudahkan kita untuk mengawal arus elektrik yang dibekalkan kepada peranti elektrik kita di rumah. Terdapat pelbagai jenis suis yang boleh didapati, antaranya suis butang, suis pisau dan sebagainya. Ada dua jenis litar elektrik yang perlu anda tahu, iaitu litar bersiri dan litar selari. Nak tahu apa perbezaan antara kedua-dua litar ini? Litar bersiri mempunyai satu laluan untuk tenaga elektrik mengalir melaluinya. Jika kita perhatikan dari susunan mentol pula, mentol pada litar ini disusun secara bersebelahan antara satu sama lain dalam laluan yang sama. Apabila semakin banyak mentol disambungkan, semakin malap mentol-mentol ini. Ini kerana semua mentol berkongsi sumber elektrik. Jika salah satu mentol terbakar, mentol yang lain di dalam litar ini tidak dapat menyala kerana sambungan litar terputus dan menjadi tidak lengkap. Manakala litar selari pula adalah litar yang mempunyai dua atau lebih laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Susunan mentol disusun secara selari dalam laluan yang berlainan. Bagi litar selari, bilangan mentol tidak mempengaruhi kecerahan mentol. Kuasa yang melalui setiap laluan adalah sama.
Tetapi, bagi litar selari, sekiranya salah satu mentol terbakar, mentol yang lain masih boleh menyala. Tak percaya? Lihat ni. Menarik bukan? Antara kelebihan dan kekurangan pada litar bersiri dan litar selari boleh diperhatikan pada sumber tenaga elektrik. Boleh kongsikan, Fan? Boleh, Nina. Tak sabar saya nak kongsikan. Untuk pengetahuan semua, litar yang disusun secara bersiri akan menggunakan tenaga yang lebih banyak berbanding dengan litar yang disusun secara selari. Betul kan, Nina? Betul tu, Fan. Sekian saja untuk perkongsian kami kali ini. Semoga perkongsian kami ini memberi manfaat kepada anda semua. Bye! Bye.